panti asuhan Al-Mujahid ini zaman saya dulu waktu kolonel ini binaan saya. Jadi tahun 99 eksodus mereka ini tadinya agamanya Nasrani, kemudian mualaf menjadi agama Islam. Jadi ini setiap bulannya kita yang membantu, sejak saya kolonel waktu aspek di sini, termasuk kebutuhan-kebutuhan sekolahnya ini kita bantu. Kemudian pada hari ini kebetulan saya kunjungan di Makassar, saya ngasih satu ekor hewan kurban, ya, sapi untuk panti asuhan ini, ya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, auhusu obrigado buat Bapak Jenderal Dudu Menteri BDSD 2008. Bapak Bob Jenderal mai kunjungan ya di Yayasan Bumi Malap Panti Asuhan Al-Mujahidin. To oin loro belenya di bijane buat ya ona mai be labar istirahat di anes be. Saya dapat panti asuhan nyala haluan. Ane bebe, kona husibe ami atas nama ya sempurna mu'alaf, berserta sempurna mu'alaf, husu obrigado buat Bapak Bot Jenderal Matuju. Mudah-mudahan, alhamdulillah kami atas nama ya sempurna mu'alaf, dan panti asuhan Al-Mujahidin. Segenap dengan pimpinan malam semua, warga malam semua, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Jenderal Dudu Abdurrahman. Kenapa? Karena sejak 2008 beliau masih bertugas di Kodam, lagi berpangkat kolonel. Alhamdulillah dengan ibu yang tercinta berkunjung ke sini, memberikan perhatian pada kami. Sampai saat ini beliau sudah memperoleh jabatan pangkostrat yang memiliki pangkatnya Letjen. Alhamdulillah tidak melupakan kami sebagai rakyat yang bawa garis kemiskinan. Lagi pula mualaf yang sampai sekarang ini di dunia alhamdulillah masih ada tanda kutipnya. Nah ini dengan demikian maka kami segenap mu'alaf dan panti asuhan Al-Mujahidin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jenderal Dudu Abdurrahman. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, amin, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah.